Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Saya berada di Pasar Kambing Kalikesing. Dan untuk kali ini saya mau mereview ini kambing 3 ekor yang di depan saya ini teman-teman ya. Lumayan luwes-luwes ini teman-teman. Karena ini saya sudah ngobrol tadi ya sama beliaunya, Mas Joko. Ini ada beliau bawa 6 ekor kalau nggak salah, dan yang 3 ekor nih yang belum laku. Jadi ada juga yang dibawa teman barangkali tadi. Ini ada yang 3 ekor yang mau saya review. Dan beliaunya mohon maaf, nggak mau di-shoot teman-teman ya, jadi saya ngomong sendiri. Mohon maaf ini. Kita lihat untuk yang satu ekor ini teman-teman. Ini kupingannya mantep teman-teman ya, mapan. Masih cempe, ini usia katanya 6 bulan dan yang ini 6 bulan lebih sedikit. Ini. Dan ini satu keranda untuk keranda induannya ya, induannya dari JS atau Jagat Satrio, keturunan dari Jagat Satrio. Yang ini semuanya ada 3 ekor ini teman-teman. Ini bagus bagus. Jadi kalau saya lihat untuk TB-nya sekitar berapa ini? Sekitar 60-an kalau nggak salah ini teman-teman. Ada yang 2 ekor ini. Ini punya beliaunya Mas Joko teman-teman. Telinganya bler semua, panjang-panjang semua ini. Kita lihat dulu ini kaki-kakinya. Dan sekali lagi mohon maaf nih teman-teman ya, karena saya bicara sendiri. Ini untuk 2 ekor itu saya dengar tadi kalau nggak salah 13 juta yang 2 ekor ini teman-teman, yang ini sama yang ini. Tapi kalau 3 ekor sekalian ini 15 juta net ya, 1, 2 sama yang ketiga ini. Ini jantan teman-teman, yang ini ya tuh kelihatan, yang satunya jantan dan yang 2 ekor itu betina. Yang 2 ekor ini betina. Santai aja teman-teman ya, kita lihat-lihat dulu ini yang harganya 3 ekor kambing, 3 ekor ini harganya 15 juta net punya Mas Joko. Kalau yang ini untuk breeding ya insya Allah bagus teman-teman kalau menurut saya ini. Karena ini juga keranda JS induannya. Oke, kita lihat yang ini teman-teman. Ini yang satunya, ini yang jantan ya. Usia 6 bulan lebih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah itu tadi teman-teman ya, itu Mas Jokonya teman-teman, kelihatan. Nah itu
3 ekor net, harganya 15 juta ya. Ini 2 ekor dan tambah lagi yang ini, jadi kayak paketan gitu ya. Ini ada 2 ekor dirian ya, diri sama bakalan jantan yang ini yang jantan. Dan ini yang betina. Oke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang minat, nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Joko yang akan saya taruh nanti di deskripsi ya. Ada 3 ekor ini, harga netnya 15 juta. Dan kalaupun setelah video ini saya upload kemudian kok laku, itu bisa ditanyakan untuk yang lainnya yang ada di kandang. Di kandang juga kemungkinan masih banyak teman-teman. Oke, saya akhiri dulu liputannya ya. Jangan lupa dukung selalu Cio Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mohon maaf teman-teman ya, jadi saya lanjut lagi lah, ada juga yang luasan juga itu cempe-cempenya, jadi walaupun sudah saya tutup. Oke, lanjut lagi teman-teman untuk cari kambing-kambing yang luas-luas ya. Biarpun masih ini cempe-cempe juga, tapi ini juga luasan juga. Ini nggak sopan. Oh, nggak sampai ya? Iya. Ini dia teman-teman, kulionya. Betul pinter mas. Niki wow, betul. Sekawan. Niki apa? Niki nggih, tempe jantan, tempe jantan, tempe jantan, tempe betina, jantan semua. Besar bonjol tulis setengah. Tinggi. Oke. Oh iya. Siap. Go Kang. Ini dulu kita shoot dulu ini teman-teman. Ini sama Mas siapa ini, Mas? Mas Tri. Iya. Dari mana ini, Mas? Sini aja. Masih nomor teleponnya berapa? 085 292 086 844. Oke, itu nomornya Mas Tri teman-teman. Nah, itu jantan ya? Oke, jantan. Tempe jantan yang ini. Harga berapa itu? Itu minta 10 juta. 10 juta. Umurnya berapa, Mas? Itu umur sekitar 3 bulan. 3 bulan. 10 juta, teman-teman. Nih, umur 3 bulan. 10 juta. Luwes, teman-teman. Lanjut, Mas, yang 3 ekor ini, Mas. Ini jantan. Jantan yang ini ya. Ini jantan, itu jantan. Ini juga umurnya berapa? Ini sekitar 2 setengah bulan. 2 setengah bulan. Ini 2,5 bulan teman-teman. Harganya berapa, Mas? Kalau untuk jantan ini 4 juta. 5 juta. Ini 5 juta. Itu 6 juta. Itu 4 juta untuk betinanya. 5, 6, 4. Yang jantan ini 4. Betina. Ini 4 juta. Ini betina, teman-teman. Ya, ini jantan. Oke, ini punya Mas Tri. Mas Tri ya. Kandangnya di sebelah mana, Mas? Kandangnya sini aja deket dari pasar, cuman nggak sampai 1 kilo. Di Klepu atau di mana? Klepu. Oh, kalau sama Pak Tom? Bawahi. Bisa mampir, Mas? Sakit. Bisa mawon, monggo kalau mau mampir singgah. Oke. Iya. Jadi tempe-tempenya Mas Tri teman-teman yang coba ke mana, Mas? Oh ini. Usia berapa ini? Pejantan sama itu, tempe-tempe. Oh, sama tempe-tempe satu pejantan. Masih satu induan juga. Beda induk. Beda induk.
Yang ini harga berapa, Pak? Ini minta 10 juta. Ini mintanya 10 umur juta. Umur 10 bulan. Oh, umur 10 bulan nih? Belum lepas gigi. Belum lepas gigi ya? Mm-hmm. Baru umur 10 bulan, mintanya 10 juta. Mm-hmm. Ya, Mas Tri. Oke, tempat-tempatnya bagus-bagus teman-teman, yang itu ya. Ini kapan-kapan saya tak jalankan dengan Mas. Oke, monggo. Oke, ditunggu. Yang penting kabari. Oke, siap. Di kandangnya Mas Tri, kita lihat nanti turun ke kandangnya Mas Tri ya, kapan-kapan ya. Mas Tri, matur nuwun Mas Tri. Iya, sami-sami. Itu tadi teman-teman ya, ini ada punya Mas Tri ya. Terus yang tadi, itu punya Mas Joko. Ya, tadi itu punya Mas Joko dan yang sini punya Mas Tri. Jadi, itulah untuk harga referensinya. Jadi ini untuk yang cempe sama dirian tadi yang luas-luas teman-teman ya. Ya, apabila teman-teman minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Tri sama Mas Joko yang akan saya taruh di deskripsi. Ini mohon maaf tadi sudah sempat saya tutup ya videonya, tapi saya lihat ini ada yang bagus. Jadi salamnya sekarang ya. Oke. Jangan lupa dukung selalu jelasan dengan cara subscribe, like, share, dan semoga bermanfaat. Saya Ari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.